Suasana lingkungan yang kondusif dan aman menjadi keinginan setiap warga masyarakat agar wilayahnya minim aksi kriminalitas. Guna mewujudkan hal tersebut, Kepolisian Resort Muara Jambi baru saja menggagas sebuah kegiatan yang menyentuh langsung dengan pengawasan lingkungan di setiap wilayah. Salah satunya ialah menghidupkan kembali pos keamanan lingkungan. Kegiatan yang diadakan di lingkungan RT 11 Desa Kasangpudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Selasa malam, dihadiri langsung Kapolres Muara Jambi AKBP Dedi Kusuma Siregar, didampingi seluruh jajaran dan perwakilan Babinsa setempat. Diikuti ratusan masyarakat yang mengapresiasi diadakannya kegiatan ini. Kapolres Muara Jambi AKBP Dedi Kusuma Siregar mengaku acara ini sengaja digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama. Kegiatan ini diakhiri dengan pemukulan kentongan secara simbolis sebagai tanda dimulainya pos kamling. Malam ini kita secara serempak di seluruh wilayah polsek dan kecamatan se-Kabupaten Muara Jambi, kita mengadakan pemukulan kentongan secara serempak. Sebagai ditandai, kita aktifkan kembali gerakan siskamling. 11 kecamatan semuanya kita laksanakan. Saya mengambil posisi di Kecamatan Kumpe Ulu, Desa Kasangpudak. Ada target ke depan, Pak? Target ke depan. Dari Jambi, Ceki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata. Amatnya masyarakat beristirahat pada malam hari.